Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah untuk Allah Rabbul Alamin yang telah memilih agama Islam, agama untuk kita semua. Yang mana dengan agama ini kita dapat hidup bersatu padu, tak kira apa bangsa, apa warnanya. Yang mana dan nikmat agama ini, kita insya Allah akan selamat di dunia sampai akhirat. Dengan nikmat Islam, kita telah menjadi saudara dunia sampai akhirat. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah tidak lain tidak bukan untuk membawa rahmah, kasih sayang, perpaduan supaya manusia hidup aman, selamat, bahagia di dunia dan begitu akan bahagia di akhirat nanti. Dan Nabi juga diutuskan sebagai pembawa rahmah, rahmatul lil alamin, bukan untuk manusia saja, hatta kepada binatang, kepada pohon-pohon dan lain-lainnya. Semoga Allah Rabbul Alamin masukkan kita dalam golongan hambanya yang bersyukur, tidak kufur kepada nikmatnya dan sabar reda terhadap ujian Allah Rabbul Alamin. Yang kami hormati tuan rumah dan keluarganya dan semua jiran tetangga, para muslimin dan muslimat. Kalau tak salah saya, tajuk yang kita setuju ya, ialah mensyukuri nikmat Allah dan bagaimana kita reda menghadapi ujian Allah Rabbul Alamin. Pertama sekali ingin kami ingatkan diri kami bagaimana pentingnya ketakwaan dalam kehidupan kita. Tanpa ketakwaan tidak mudah kita bersyukur dan tidak mudah kita reda dengan ujian Allah. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ingat umatnya dengan pesanan usikum bittaqullah. Dan kerap kalau dia jumpa dengan sahabat, ittaqillah. Sampai hari ini kalau kita pergi negeri Arab, kalau orang Arab bertemu sesama mereka, selalu mereka kata ittaqillah, ittaqillah. Kalau kita pergi Mekah, Umrah, Haji, kalau ada problem, ittaqillah, ittaqillah. Yang bermaksud supaya kita selalu tidak lupa kepada Allah, lupa kepada ujiannya, lupa kepada nikmatnya. Lalu Allah ingatkan kita dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas segala nikmat yang saya anugerahkan pada kamu, ini satu ayat yang sangat penting untuk diberi perhatian. Saya tambah lagi keberkatan ke atas nikmat yang telah saya bagi. Wala in kafartum, kalau kamu take thing for granted, tak kisah. Nanti saya ambil balik. Mudah saja. Allah yang bagi dan dia boleh ambil balik anytime. Nikmat itu macam-macam. Satu nikmat yang patut disyukuri oleh kita ialah kita adalah makhluk manusia. Dibandingkan begitu banyak makhluk, malaikat Allah jadikan lebih dulu, jin Allah jadikan lebih dulu, ya, dunia ini Allah jadikan lebih dulu, langit, bukit, gunung, ganangnya, ya, binatang, pokok-pokok, semua Allah jadikan lebih dulu. Manusia adalah makhluk yang terakhir. Walaupun terakhir, makhluk manusia disebut oleh Allah adalah makhluk yang paling baik di sisinya.
sehingga kita dapat gelaran demi gelaran. Gelaran yang pertama Allah beritahu, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tabdila. Dalam surah Isra, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam dengan memudahkan mereka bergerak di atas lautan dan atas daratan, dan kami telah sediakan macam-macam rezeki untuk mereka yang baik. Rezeki ini macam-macam, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi Allah maklumkan dia sediakan yang baik, dan kami telah muliakan mereka lebih daripada semua makhluk. Itu firman Allah. Walaupun kita makhluk yang terakhir, tapi kita yang paling mulia. Di antara makhluk kita paling mulia. Di antara umat pula, kuntum khairah ummah, hanya kita dapat gelaran the best nation, the best umat, kuntum khairah ummah. Ada umat-umat sebelum kita, umat Nabi Nuh, Nabi Adam tak ada umat, dia ada anak cucu. Yang ada umat bermulah dari Nabi Nuh alaihi salam. Sebab itu Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Kemudian disusuli dengan umat-umat yang lain, umat Nabi Lut, Saleh, umat Nabi Ibrahim AS, umat Musa, umat Isa. Tapi umat itu semua tak dapat gelaran yang diberi oleh Allah sebagai the best nation. Kecuali umat Muhammad. Kuntum khaira ummah. Nikmat atas nikmat. Tengok Allah bagi nikmat atas nikmat. Nikmat lagi yang Allah sediakan, setiap amalan kita, setiap amalan kita, pahalanya 10 kali ganda. Bi kulli hasana asyru amthaliha. Dan akan bertambah sampai 700. Ini juga diperuntukkan untuk umat ini. Kerana umat ini usianya tak panjang. Ya. Kita tahu zaman Nabi Adam, Allah takdirkan dia hidup 1,000 tahun. Usia Nabi Adam 1,000 tahun. 960 tahun, malaikat maut datang. Kata kepada Adam, sudah sampai masa. Adam kata, saya dijanjikan 1,000 tahun. Bagaimana 960 tahun kau sudah datang? Kata malaikat maut, bukankah engkau telah doa kepada Allah supaya 40 tahun itu dibagi kepada Daud AS? Akhirnya 40 tahun telah dikabulkan Allah. Bila sampai 960, habislah masa engkau. Oleh kerana Adam itu manusia, dan manusia diberi nama oleh Allah insan. Insan dari root word nasiyah, yang bersifat pelupa. Dia lupa doa dia. Kadang-kadang kita doa pun kita lupa apa kita minta. Kita banyak sangat nak doa, kan? Doa ini A sampai Z, lepas tu lupalah tengah-tengah itu apa yang saya minta. Bila lupa, biasanya manusia kalau dia lupa, dia tak mengaku. Macam kita lah, suami isteri janji apa-apa, lupa. Dah, saya tak cakap tu. Dia menafikan. Tapi Allah tak lupa. Takdir Nabi Nuh AS, dia berdakwah saja 950 tahun. Berdakwah. Memanggil umat balik kepada Allah. Tak ramai yang ikut. Termasuk anaknya. Termasuk isterinya. Dan begitulah seterusnya.
Tapi Allah bagi nikmat kepada umat Nabi Muhammad. Dalam masa 23 tahun, sudah ratus ribu pengikutnya. Dalam masa 23 tahun saja, umat Nabi telah mengatasi umat Nabi-Nabi yang lain. Dan umat Nabi akan terus berkembang. Dan telah terbukti umat Nabi sudah capai bilion sekarang. Ini satu nikmat. Ya. Nikmat yang lain yang Allah bagi kalau kita lihat banyak. Saya ringkaskan lima benda. Ya, Nabi ingatkan umatnya, gunalah lima nikmat ini. Maksudnya sebelum yang lima akan datang. Mungkin kita ingat. Ya. Waktu sehat yang pertama, satu nikmat sebelum sakit. Kadang-kadang waktu sehat kita ni macam-macam buat tapi lupa nak buat sesuatu untuk Allah. Untuk diri banyak, untuk kawan banyak. Tapi untuk Allah sedikit sangat. Apalagi untuk keluarga pun kadang terlalu sedikit. Satu nikmat kesihatan. Sebelum sakit. Yang kedua, nikmat muda. Sebelum datangnya tua. Bila muda umumnya sampai 40 lah. Naik masuk 40, Allah bagitahu kita sudah masuk ke dalam balik kali kedua. Balik pertama, perempuan mungkin 11 tahun, 13 tahun. Lelaki umumnya 15. Balik kedua, 40 tahun. Balik ketiga, balik kampung. Balik kepada Allah. Dia tak ada lah ketiga-ketiga, berarti kita dah baliklah kepada Allah. Sebelum usia 40 tahun, umumnya kita semua very active. Dan aktif buat dosa. Masa mengaji korang, solat korang, ibadat korang, zikir korang, semua korang-korang-korang semua. Tetapi urusan dunia memang lebih. Mudah-mudahan yang kita hadir yang sudah balik kedua ini dapat kita tambah kebaikan kita. Balancekan supaya tidak menyesal. Manusia selalu menyesal kemudian kerana waktu dia sehat, dia tak gunakan ya, kesehatannya untuk mencari keredaan Allah. Waktu muda, dia selalu bagi alasan saya masih muda lagi. Ya. Zaman moden ini yang mati cepat orang muda. Ya. Pasal orang muda oh confident sangat, bukan? Kita kasih kereta pun dia tak mau kereta yang normal-normal, dia nak kereta yang branded-branded. Ya. Kalau branded tu laju sikit. Bila laju sikit, dia sampai awal. Jadi mau dia pun lagi awal daripada kita. Zaman kita ini sekarang makan pun semua fast food. Itu yang dia pun mati cepat. Pasal barang yang cepat-cepat ni tak sehat. Orang dulu Masya Allah makanan dia lambat, nak siap lambat tak habis. Nikmat dia lain. Nikmat dia lain. Tanyalah orang tua-tua kita waktu dulu ya. Kalau nak makan sambal saja dia geling, dia panggil geling. Oh, nikmat dia. Batu sama batu sekarang tak pakai geling lah, dia pakai mesinnya. Jadi suasana dia dah berubah. Nikmat ketiga yang Nabi ingatkan umatnya, waktu kita kaya. Waktu kita kaya sebelum kita miskin. Waktu kaya kita banyak membazir. Bukan tak belanja. Tapi pembaziran banyak. Macam-macam kita nak. Bukan? Pasal duit ada. Ini nak, itu dah. Semua nak. Tapi kita lupa kekayaan itu semua amanah.
Kita ingat kita punya, saya punya, berebut. Oleh kerana harta kita bergaduh. Tak kira adik-beradik ke. Kerana harta, adik-beradik boleh bergaduh. Mak dengan anak-anak boleh bergaduh. Ya. Sebab itu harta ini satu ujian. Yang apa lagi? Yang keempat, waktu lapang. Sebelum waktu kita sibuk. Sekarang alhamdulillah, ya, negara kita aman, kita lapang lah. Tidur lena, makan senang, nak solat tak gangguan, lapang, very relax, orang kata, comfortable zone. Sebelum datangnya kesempitan, tak ada masa. Memang Nabi dah gambarkan umat ini akan menghadapi satu ujian Allah, yang mana dulu satu hari kita boleh buat macam-macam. Ada berkat. Masa ada berkat. Ya, ada tea time. Ada ini time. Macam-macam time ada dulu. Masa semakin mendekati akhirat, hilang keberkatan waktu. Ya, berarti satu tahun dulu, sekarang satu bulan macam satu tahun. Sekejap saja, dah masuk the ending of 2016 sekarang. Tak terfikir kita, kita macam-macam plan, dah masuk akhir tahun lah, belum buat lagi. Hilang keberkatan. Dan waktu kita lapang, kita lalai. Bila waktu dah tak ada, baru kita kata, kalau saya ada waktu, saya datang. Kalau saya ada waktu, saya belajar. Kalau saya tak ada waktu, saya datang untuk kuliah-kuliah. Tapi waktu kalau untuk dunia, kita memang ya, akan usaha. Cari alasan kata, saya boleh datang. Last kali, waktu hidup sebelum mati. Kelima-lima ini merupakan nikmat Allah yang perlu dimanfaatkan sebelum dia hilang. Karena bila dia hilang terus. Bukan, usia bukan boleh tambah muda lagi. Bukan. Bila dia miskin, nak kaya balik bukanlah senang. Ya. Negara ekonomi kita semakin melarat. Nak pulihkan bukan senang. Apa yang boleh bantu kita, kita perlu banyak bersyukur. Apa yang baki, apa yang ada, jaga. Tanda orang bersyukur ialah orang yang dia jaga. Guna, manfaatkan. Maksimaiskan apa yang ada. Artinya, kita sehat sekarang. Syukur nikmat kesehatan, jaga kesehatan. Kan jaga, jangan ambil kesihatan satu perkara yang saya alhamdulillah. Jagalah kesihatan sebelum sakit. Bagaimana nak jaga? Kalau orang tanya kita bagaimana jaga kesihatan, apa cara yang terbaik nak jaga kesihatan? Jangan lupa nikmat makan. Makan satu nikmat, jaga makan. Makan yang halal, yang baik. Jangan halal saja. Halal, yang baik. Kerana kesihatan kita banyak bergantung kepada makanan. To have a balanced diet, orang kata. Kan? Supaya kita syukuri nikmat kesihatan. Memanglah, Nabi pernah ingatkan manusia ini, dia lebih penting perutnya. Dan perut ini macam tong sampah. Perut kita ini macam tong sampah. Semua diambil. Apalagi kalau selera kita kuat kan. Semua boleh masuk. Tapi kita kena tapis. Yang saya nak makan ni menambah kesihatan tidak? Sebab itu ada makanan yang diharamkan oleh Allah. Tinggalkan. Karena yang diharamkan tu tidak mendatangkan kebaikan. Kita kena tinggalkan.
Alhamdulillah kita tak makan benda yang haram. Ada satu kaedah lagi yang kita lupa. Walaupun tidak haram secara mutlak, tetapi kalau dia allergic dengan kita, makan sakit perut, makan sakit kepala, makan allergic, that particular food haram untuk diri kita kerana dia mendatangkan kemudaratan. Walaupun sedap. Kita suka ais krim tak? Tua-tua pun lagi suka. Bukan, bukan orang muda suka ais krim, yang tua lagi suka ais krim. Coklat-coklat bagus tak? Lagi memang yang manis-manis itu. Tapi kita tahu manis-manis itu penyakit. Bukan. Sekali kita kena diabetes, kita kena hati-hatilah sebelum dia melarat lagi. Ya. Bukan tak boleh makan, tapi kita seimbangkan. Ya. Kalau biasa minum teh, minumlah. Tapi tanpa gula. Kalau boleh minum kopi, minumlah. Tanpa gula. Boleh tak boleh? Nanti kita dah makan minum lagi. Kan? Lain kali, kalau boleh buat tanpa gula pun. Siapa nak tambah, tambah. Kita ada pilihan contohnya. Ya. Kita dah cukup manis, Alhamdulillah. Ya. Bukan tak boleh kalau siapa yang suka, tapi perlu ada balance. Ya. Jaga kesihatan. Itu tanda kita syukur terhadap kesihatan. Don't take things for granted. Kita syukur. Supaya kesehatan kita bertambah. Semakin tua orang kata, semakin kita kena jaga. Because our organ is getting, yeah, into way off punya barang. Barang lama. Ya. Tapi barang lama jangan main-main. Barang lama itu banyak value. Ya. Orang dulu kata barang lama, barang antik. Kan? Ada value dia. Barang baru semua. Tak tahan lama. Orang lama dia tahan lasak. Tapi ini perlu kita jaga anak. Ya? Allah bagi supaya kita makan yang baik. Makanan halal ini, orang lupa. Kita insyaAllah kalau Allah izin, tak ada bahan gangguan. Esok kita akan ke Japan kerana kita ada World Halal Council punya assembly di situ. Memikirkan kenapa yang Islam mementingkan makan dan minum. Dan bukan hanya kita nak tengok barang halal. Tetapi bagaimana nak buat barang itu mesti proses yang halal. Artinya syariah compliance. Itu penting. Dari awal sampai jadi produk kita nak dia halal. Inilah yang dikawal oleh World Halal Council yang berpusat di Istanbul. Dan dia earlier than JAKIM, Singapura. Sebelum JAKIM datang itu semua, World Halal Council sudah very active. Ya. Mudah-mudahan dengan ada kesedaran ini, manusia punya kesihatan bertambah baik. Nikmat mata boleh melihat, jaga. Supaya insya Allah sampai tua kita boleh melihat dengan baik. Ya? Nikmat telinga, jaga. Dengar baik-baik, jaga telinga. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah bila orang baca kita masih boleh dengar. Tapi kadang-kadang telinga itu dia ganjil sikit. Ayat-ayat Allah tu dia selalu tak dengar. Yang orang bisik itu, orang kata mengata itu dia boleh tangkap. Ya. Cepat sangat dia respon. Ya. Itu salah guna nikmat. Allah bagi tapi jangan salah guna nikmatnya. Seperti mana mata Allah bagi untuk lihat diri kita. Bukan? Nabi biasa kalau tengok cermin, apa dia doa?
Allahumma kama hasanta khalqi fahassin qulubi. Ya Allah, sebagaimana Engkau indahkan ciptakan saya, indahkanlah akhlakku. Dan kita tengok cermin, kita tengok apa selalu? Adalah kita tengok cermin muka, kita doa selalu. Jarang kan kita fikir warna apa saya nak letak sini. Kalau hijau, semua nak hijau. Kalau biru, semua biru. Ya. Macam-macam kan. Kebetulan fitrah tengok cermin ini, kalau kita berbanding laki, memang perempuan lebih fitrahnya. Ya. Kerana perempuan Allah bagi keindahan lebih daripada laki. Laki ini dia tengok cermin pun tak banyak masa. Satu minit selesai. Setengah orang tak tengok pun. Okay. Tak mau nak tengok muka dia, buat apa nak tengok. Lama sangat dah ada tengok muka itu. Dah tengok muka nampak tua pula. Bukan. Perempuan alhamdulillah Allah bagi nikmat. Tengok krim saja, macam-macam krim untuk perempuan. Bukan. Lelaki paling banyak by krim saja. Rambut saja. Muka tak payah, dia ada bersinar-sinar, dia berminyak lah. Tapi perempuan Allahu Akbar. Ya. Dia make krim saja, Allah saja yang tahu. Ya. Satu muka yang kecil, ribu ringgit. Itu baru tentang muka saya, belum body lagi, belum kuku lagi. Laki kuku semua senang kan, potong sendiri kan? Tak ada color kan? Dia originnya, dia originnya. Tapi itu bukan tak boleh ya, tetapi nak tunjuk bagaimana kita menghargai ya rupa kita. Tapi ada satu benda yang lebih berharga daripada rupa, apa dia? Akhlak kita, perangai kita. Orang akan nilai kita, hormat kita, bukan tengok muka. Mukanya berubah kadang-kadang. Hari ini cerah sikit, esok dah gelap sikit. Ya. Hari ini nampak segar, esok dah. Ya. Nampak tiring dah. Wrinkles ni, wrinkles sana, macam-macam. Ya. Tapi yang penting akhlaknya. Mata yang Allah suruh kita jaga, tengok nikmat Allah, syukur supaya tiap-tiap kali kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Ya? Begitulah tangan kita, kulit kita, semua adalah nikmat yang kita perlu jaga dengan baiknya. Begitu juga kita yang sudah ada keluarga, syukur. Ya? Kalau kita tanyalah kepada lelaki semua, mana lebih berharga? Kereta Mercedes lebih berharga kah? Isteri lebih berharga. Agak-agaknya apa jawapan kita sebagai suami? Ya. Kereta Mercedes lebih berharga kah, isteri lebih berharga? Isteri ya, sepatutnya isteri. Ya. Kalau isteri lebih berharga, kena jagalah. Kan? Ini kereta kita jaga, cukup time service, tengok macam-macam, berkilat. Ada lagi nanti ya, orang cuci kereta datang, ya, kita tengok, kalau boleh kita tengok dia berkilat, kita boleh tengok muka kita. Bukan? Melalui body saya tak payah ada cermin lagi, tengok kereta dan nampak muka kita. Ya. Alhamdulillah, kemudian bergaya kita bawa kereta pun, sampai mana pun kita rasa bangga, because branded. Yang mana lebih bernilai? Isteri kan? Isteri kita tak bangga. Isteri kita tak bangga pun. Ya, kereta sikit, sakit sikit cepat-cepat hantar. Ya, cari doktor dia, doktor kereta. Ya, nak ubati. Nah, begitulah, isteri kita kena harga juga. Kereta boleh bawa kita di luar saja. Kan? Isteri boleh khidmat pada kita sampai ke bilik. Bukan. Isteri boleh masak untuk kita, isteri boleh serika kain kita, isteri boleh siapkan ini. Kereta mana boleh? Kereta dia tunggu luar. Ya. 100,000 duduk luar. Ini 10,000 dia masuk dalam. Kan? Contohlah kan. Sebab itu Nabi kata, orang yang bersyukur ini ialah orang yang menghargai isterinya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Orang paling baik di antara kamu lelaki, orang paling baik dengan isteri.
Tapi kita take thing for granted, bukan? Anak satu nikmat, syukur. Kerana anak ini aset. Kita mati, anak kita telah kita didik jadi anak yang soleh. Ingat pada Allah, baca Quran, semayang. Tiap-tiap kali dia baca Quran, kita dapat pahala. Tiap-tiap kali dia solat, kita dapat pahala. Kerana kita yang mengajar dia. Kita yang mendidik dia. Setiap kebaikan anak kita dapat pahala. That's the best asset. Dapat anak yang baik, mati kita. Walaupun dia ada hak untuk faraid, tak apalah. Saya dah ada rezeki Allah bagi. Usaha waktu saya muda, mak dah bagi, ayah dah bagi cukup. Apa harta yang ditinggalkan oleh arwah, kita nak guna untuk arwah balik. Supaya diwakafkan, supaya kita bersedekahkan, supaya arwah dapat lagi banyak kebaikan. Itu hanya boleh dibuat dapat anak soleh. Kalau anak tak soleh, hanya anak pula mak soleh, dia bukan kira lah. Dia kira itu my right. My right, I don't care. Ya, sebab tu kita sering didatangi oleh orang yang ada problem ini. Ya, ceritakan, anak ada problem. Anak nak tuntut. Ya. Boleh ada hak. Itu memang hak. Kita tak boleh nafikan hak faraid itu. Tapi kalau anak itu sudah soleh, dia tak fikir benda itu. I leave it to mommy. Mommy uruslah apa yang terbaik. Habis, selesai benda itu. Ini contoh. Ya. Anak yang soleh mudah-mudahan dapat menantu yang soleha. Betul tak betul? Kalau dapat menantu yang tak soleh, pening kepala juga kita. Bukan. Dia bukan ingat apa, dia nak ingat harta-harta. Dia ingat kita juga, bukan dia ingat kita, dia ingat harta yang kita ada. All this, kita must be very careful. Ya. Keluarga satu nikmat. Keamanan satu nikmat. Macam rumah ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, lapang. Kan? Besar. Islam tak kata kena duduk. Flat-flat kos rendah kah? Rumah-rumah kecil-kecil, tidak. Nabi kata, di antara satu nikmat yang Allah ya suka kita menghargainya ialah transportation yang baik dan rumah yang lapang. Bukan tak boleh. Tapi syukur rumah yang lapang kita tidak guna untuk makan, minum, tidur saja. Kita buat perhimpunan, pengajian, tambah lagi keberkatan. Bila ada pengajian, datang lagi keberkatan. Ininya di antara contoh-contoh. Ya. Kerja satu nikmat. Dapat kerja. Jaga kerja kita dengan baik. Sekarang sudah berapa kali ya. All the big company going through exercise of cutting down their staff. Okay. Sekali potong, ribu orang akan berhenti kerja. Tapi oleh kerana kita orang yang very committed dengan kerja kita, menghargai, ya syukur nikmat dapat kerja, very committed, rajin, proaktif. Jadi majikan tengok, walaupun kita orang lama, dia kekalkan. Walaupun kita orang baru, tapi dia kekal, dia nampak productivity kita. Tapi kalau kita very unproductivity, that is the time lah, dia akan berhenti, hilanglah. Nikmat kerja. Nikmat yang Allah bagi semua ini boleh jadi ujian. Dia boleh jadi ujian. Sebagaimana kita lihat, kebanyakan nikmat yang Allah bagi, kita gagal bersyukur. Salah guna kekayaan kita. Tak pernah cukup. Memang, orang yang tak bersyukur, Allah jadikan mata dia itu miskin. Orang yang tak tahu bersyukur, mata dia miskin. Tak pernah puas. Dah harta merata, tapi nak juga. Sebesar-besar pun sampai tak pernah tengok, nak yang kecil lagi. Tak pernah puas. Miskinlah orang ini. Itu yang kata Nabi, laisal ghina ya, an kasratil ardh, walakin al-ghanim ghadiyun nafs. Bukanlah kekayaan kerana banyak harta.
banyak harta, banyak masalah. Bukan? Tapi kekayaan hakiki, kekayaan jiwa. You are contented. Walaupun sikit, alhamdulillah. Tak utang, tidur lena, makan kenyang, minum alhamdulillah. Ya, depression tak ada, ya, stress tak ada. Haram nikmat. Nak jalan mana pun senang, ya kan? Pasal apa kita very simple people. Simplicity adalah satu nikmat. Kita jangan salah artikan. Kadang-kadang kita nampak kalau Nabi lah nak hidup mewah, memang sudah ditawarkan. Kalau Nabi lah gila kuasa, kuasa telah beri kepada dia. Suruh dia ambil, terus berkuasa. Yang penting, jangan jalankan dakwah, amal ma'ruf nahi munkar. Itu saya permintaan orang. Dia tak boleh. Itu tugas dia. Yang betul dia akan beritahu, yang salah dia akan tegur. Hidup ada perjuangan. Ya. Ala kulli hal, nikmat Allah boleh menjadikan ujian. Kekayaan jadi ujian. Itu yang Allah berfirman. Jangan lupa, latus'alunna yawma izin anin na'im. Ingat di hari akhirat nanti, Allah pasti akan tanya kita tentang segala nikmat yang dia telah bagi. Nabi telah ingatkan umatnya dalam satu hadis yang lain. Kiamat nanti, bila kita dibangkitkan, di tempat kita dibangkitkan, kita tak boleh bergerak. Allah tak izin kita langkah pun. Sehingga dia tanya 4 soalan. Apa soalannya? Di antara soalannya, waktu kamu muda, bagaimana kamu habiskan masa kamu? Allah tanya. Karena waktu itu adalah amanah. Dia akan tanya. Harta kamu, dia tanya 2 kali. Harta yang pertama, Allah tanya, dari mana kamu ambil? Kamu cari daripada jalan mana? Halal kah haram? Itu Allah tanya. Tak ada harta, tapi dari unsur halal kah haram? Kezaliman kah, penipuan kah, perjudian kah? Yang kedua, harta ini dia akan tanya, ialah, di mana kamu belanja? Harta dah dapat, alhamdulillah. Nikmat bila ada harta. Tapi di mana kamu belanja harta kamu? Pembaziran. Untuk agama Allah, tak respon. Berkerah. Untuk beli barang ini, barang itu, batu ini, kayu ini, macam-macam. Tak kekal pun, bukan? Batu yang kita pakai itu, cincin ini, kekalkah? Adalah, dia guna pepatah, diamond is forever. Forever, diamond itu forever. Tapi bukan forever yours. Ya, mati kita ingat suami akan biarkan cincin itu, tanam sekali. Sakit saja, dia dah suruh buka lah. Bukan? Masuk hospital dah kena buka, takut nanti orang lain buka. Jadi sebelum orang hospital buka, kita buka dah simpan dulu. Kan? Contoh saja. Kan? Tak ada siapa yang akan tanam. Bukan kita yang selama-lama. Kita hanya pemakai saja. Kita hanya user, bukan owner. We are users. Tapi kita lupa. Allah akan tanya. Kemudian Allah tanya lagi, kamu berilmu tidak? Ada ilmu. Datang kuliah, datang usra. Beramal dengan ilmu atau tidak? Kenal lagi tanya. Nah, itu yang setengah orang kata, biarlah aku bodoh, tak pernah belajar. Kalau belajar banyak, kena tanya lagi. Boleh juga nak jadi bodoh. Ya. Nanti Allah tanya cara lain. Bukan. Kenapa tak belajar? Bukan. Kenapa tak tanya? Nah, itu Allah akan tanya balik. Ya. Semua itu merupakan nikmat. Kalau you tak guna,
Dia tanya. Salah guna, dia pun tanya. Nikmat Allah, Allah tak suka kita tak bersyukur. Kalau Allah bagi kekayaan, no problem. You spend wisely. Nothing wrong. You nak beli pakaian yang mahal, no problem. Mahal, baru baik kan, ada kualiti. Agama Islam tidak kata, oh, kita ini orang Islam, tak bolehlah pakai pakaian yang mahal-mahal. No problem. Zaman Nabi pun sahabat datangnya. Dia kata, ya Rasul, aku suka pakai pakaian yang, contoh sajalah, pakaian saja di luar ini. Berapa? Ah, ini murah saja. And a good offer, 5,000. Kasut berapa? Very good buy, 50% discount, 27,000. Ada tak pakaian yang harganya begitu? Ada kan? Jam berapa? Oh itu, best buy lah, rezeki aku lah. Tiba-tiba saya sampai kedai itu, dia kata, you are the luckiest. Our luckiest customer. Today 70% discount. Cek-cek, memang ada quality. 70% discount, 70,000. Tapi you ada duit, you mampu. Boleh pakai tak boleh pakai? Pakai lah. Ada duit. No problem. You nak fly first class kan? Apa kelas, kalau ada lagi kelas daripada first class, mampu bayar, no problem. Kerana Allah tak suka orang kufur nikmat. Ada tapi kedekut. Ini setengah orang, wih Allah banyak. Bila nak makan, bawalah ke warung-warung. Masuklah 5-star ke 7-star hotel, makan apa yang kedekut sangat. Bukan. Kedekut setengah orang. Masih pergi Tesco Giant lagi. Pavilion ada. Bukan. Yang adalah plaza yang ada kelas-kelasnya. Bukan kata tak boleh. Kalau memang ada, tapi jangan hanya untuk diri saya diri. Untuk agama Allah pun kita bagi yang terbaik. Because nikmat Allah. Untuk perjuangan Islam, dakwah Islam. Here. Macam Khadijah. Kaya. Allah Akbar. Tengok kekayaannya dia guna untuk apa? Untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Everything Nabi perlu untuk kembangkan Islam, this is my wealth. Everything for Allah. Abu Bakar, orang kaya. Bila turun ayat infak saja, Abu Bakar balik rumah, dia kumpul seluruh hartanya. Dia lungguk di depan Nabi. Ini untuk Allah. Sampai Nabi tanya, apa you tinggalkan kepada anak isteri? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Allahu Akbar. You see, the love towards Allah is greater than the things. Nikmat. Nikmat dapat berkhidmat kepada Allah, satu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Mereka nampak, mereka boleh rasa apa yang Allah sediakan untuk mereka di akhirat nanti. Bahwa apa yang kamu buat di sini untuk Allah, you give the best, Allah will give you the best reward. Itu yang Nabi Muhammad diberitahu oleh Jibril. Nanti syurga nanti, Allah dah perintah kepada malaikat Ridwan, penjaga syurga, pintu-pintu syurga, bahwa syurga ini tak boleh izin sesiapa masuk sehingga Nabi Muhammad masuk. Dia Nabi yang terakhir, the last prophet, but the first to enter paradise. Nikmatnya. Begitu banyak umat, the first umat to enter paradise selepas Nabi-Nabi, umat Nabi Muhammad semua. Allah Akbar. Nikmat. Kemudian, Nabi diberitahu, bila you masuk syurga, nanti ada orang bawa makanan dan minuman. Kirim salam saya, Jibril, salam Allah kepada orang itu. Sampaikan berita gembira kepada orang itu bahwa Allah sediakan satu istana, a palace made from
Al-lu'lu. Pearls. For that particular person. Rasulullah pun tanya, siapa keistimewaan orang ini? Siapa dia? Khadijah ibn Khuwailid. Bukan laki, perempuan. Perempuan yang diberi keistimewaan. Satu, syurga dah begitu indah. Disediakan satu istana buat daripada lu'lu'ah. Pearl. Untuk Khadijah. Why? Bika Khadijah, kekayaan yang Allah bagi pada dia. Khadijah bukan sebarang wanita. She got married twice. She got few children, three children all together before dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah ada 6. Nabi hanya ada anak daripada Khadijah. Isteri-isteri lain semua mereka sudah ada anak lain, tidak datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kekayaan Khadijah tidak jadikan Khadijah kedekut, sombong, berkera. Everything for Allah. Kerana dia tahu semua datang dari Allah, is from Allah, nikmat ini. I am going to give it back to Allah. He is the owner, not me. I am the keeper. I am the keeper saja. I am the trustee saja. Tetapi milik Allah. Tengok nilai mereka. Satu ujian Allah, kekayaan. Tapi ujian Allah itu diguna oleh isteri Nabi untuk mencari kenikmatan Allah, bersyukur pada Allah. Kerana bila kamu boleh bersedekah, bila kamu ada mampu, kalau tak ada duit, nak sedekah apa? Bukan. Semua orang, bila tak ada duit, dia kata, memang saya niat nak sedekah lah. Saya nak ni, sebelum ada duit. Ada duit, dah lupa lah. Bukan. Manusia lalai dan ya, lupa. Ya. Jadi akhirnya, cerita Khadijah, yang lelaki tengok keistimewaan Abu Bakar. Sampailah ya, ke satu peringkat Nabi kata, kalau iman semua orang Islam di zaman Nabi, iman semua orang Islam dikumpulkan, diletak di atas satu timbangan. On one scale. Kemudian letakkan iman satu orang saja, Abu Bakar. Iman Abu Bakar lebih berat daripada iman semua orang lain. Why? Because of dia punya pengorbanan. Very unique. Umar pernah nak lumbah dengan Abu Bakar. Satu hari bila Rasulullah minta tabarruk, orang kata supaya orang bantu untuk perjuangan fi sabilillah. Umar balik ambil 3/4. Harta dia 3/4 dia keluar. Dia kata, kali ini I'm better than Abu Bakar lah. Rasa Umar. Okay. Tapi bila Rasulullah tanya, Umar berapa you bawa? Apa you tinggal? Saya tinggal 1/4 saja. Dia dah tanya Abu Bakar, apakah I tinggal Allah dan Rasul, semua saya bawa. Selepas tu Umar kata, cukuplah. I don't have to compete with Abu Bakar anymore. Tak boleh compete with Abu Bakar. Kerana dia punya kesyukuran Abu Bakar ini luar biasa. Dia tahu semua ini amanah, bukan dia punya. Saya tak bagi, satu hari orang akan ambil, Allah akan ambil juga. Allahu Akbar. Secara ringkasnya, para jemaah muslimin dan muslimah, memang bila kita ada, bila Allah tarik balik satu ujian. Bukan? Macam kita sehat, tiba-tiba sakit. Sakit satu ujian. Bila kita sakit, bagaimana kita menghadapi ujian itu? Mengeluh? No. Sabar. Dia treating yang selalu saya tekan. Jaga 3S. Selamat. S yang pertama, bersyukur. Anything kita ada syukur, anak-anak dapat ya, rezeki setiap hari, mak kasih, ayah kasih, syukur, alhamdulillah.
Very powerful word. Syukur. Ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Allah tambah lagi. Ya. Yang kedua, kenapa saya bawa ini kedua? Ialah S yang kedua, solat. Orang yang bersyukur, dia mesti tunduk kepada Allah. Semua orang dia syukur, bukan tak syukur. Tapi semayang, Allah saya tak ada masa, I'm sorry ya. Tak apa, saya upah nanti cari orang tahfiz budak-budak ini. Nah, you semayang untuk saya ya. Saya bagi 500 setiap bulan. Lepas Zohor, you semayang Zohor 4 rakaat untuk uncle. Kita rasa okey lah. Ada orang tumpang. Ada setengah benda boleh lah orang tumpang-tumpang. Tapi solat ini ibadat badani. Tiap-tiap orang kena buat sendiri. Tak boleh orang lain buat bagi pihak. Jangan lupa solat. Sebab itu Nabi Muhammad SAW. Dia punya sujud pada Allah. Dia punya solat. Siapa pun tak boleh lawan dia. Kita tak wajib tahajud. Nabi wajib tahajud. Dia punya sujud saja sampai Aisyah isteri Nabi kesian kepada suami. Kenapalah kau seakan-akan menyusahkan sampai bengkak peha-peha kaki kamu kerana nak solat? Bukankah dosa engkau telah diampuni Allah kalau ada pun? Dulu akan datang, sudah habis. Allah janji kau masuk syurga. Why you are so, orang kata, committed ya. Sampai bengkak-bengkak dia kata, saya hanya nak jadi abdan syakura. Ya Aisyah, saya hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau kita rasa nikmat sebiji mata dengan ibadat yang saya buat selama ini, nikmat mata tak boleh banding. Sikit sangat yang saya buat. Itu Nabi itu. Nabi itu yang dosa tak ada. Semayang tak tinggal. Bukan lima waktu saja. Ada lagi yang sunat. Kita pula yang dosa keliling pinggang. Semayang duduk mis-mis selalu. Semayang kita ini on off. Ada mood buat. Tak ada mood. Problem sikit. Tinggal. Terbalik. Waktu kita problem, that is the time you get closer to Allah. Ini terbalik. Waktu problem, semakin jauh dari Allah. Stay connected with Allah. Jangan tak semayang. Susah, senang, kaya, miskin, semayang, very practical. Mana pun boleh buat. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh, tak ada air, dry cleaning. Cuti, tak boleh, kecuali perempuan. Kalau perempuan yang ada keuzuran, maklum, kita faham. Tapi kadang laki-laki pun banyak tak semayang. Kita tak tahu keuzuran apa yang ada. Ini contoh. Jangan tinggal semayang. I've seen a lot of people, children pun. Our children, kalau kita nak hantar dia ke boarding school ke mana-mana. One day lah kalau jemaah nak hantar anak boarding school, please. Ya. Yeah. Orang kata, please make sure you save your children. Kita sayang anak. Especially kalau boarding school, make sure that that school is Islamic. Kita kadang-kadang mau international, kan? Mau standard lah, kan? Tapi kalau sekolah itu dikelolakan oleh orang yang tidak Muslim, kita tahu kan, they don't have that value. They are very loose, very free. Yeah, kemudian mix pula. Orang kata apa itu? Co-ex punya sekolah. They are very mixed. Bukan hanya anak kita tinggal semayang. Anak kita akan jadi mangsa. Dia masa Allah speakingnya luar biasa, tapi iman dia sudah hilang.
Semayang dia tinggal kadang-kadang. Bila dia tak semayang, there's no protection anymore. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah beritahu, kalau you jaga S yang kedua, you jaga solat, solat jaga kamu. Bila nak buat benda tak elok, teringat. Ini Allah tak suka. Solat boleh jaga kita. It's a shield. Solat dapat mencegah seseorang dari kemungkaran. Tapi kalau dia dah tak solat, no more shield, no more protected by the solat. S yang ketiga, sabar. Memanglah ujian Allah, kita kena sabar. Okay? Kesusahan, sabar. Tapi believe what I said earlier, taqwa was very important. Berapa ya, saya lihat time itu sudah takdir Allah 11:30 dari tadi sampai sekarang 11:30 ya, berarti dia dah rosak sikit. Sabar, alhamdulillah. Pukul berapa sekarang jam kita? 11 ya? 11. So I will end with this ayat, ayat yang kita semua terdedah, ayat yang kita selalu baca, ayat yang orang ahli niaga suka pakai, yang kita panggil ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allahu akbar. Dari awal tadi saya cerita takwa, kerana adanya ketakwaan, insyaallah kita akan bersyukur. Ada ketakwaan, kita akan sabar. Ada ketakwaan, kita akan redah dengan apa yang Allah takdirkan. Allah beritahu, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, who remember Allah, obedient to Allah, apa yang Allah suruh buat, cuba buat sedaya upaya, apa yang Allah larang, cuba tinggalkan. Apa janji Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. You have a problem, financial problem, family problem, individual problem. Ya, apa problem, Allah kata, saya akan keluarkan kamu from that problem. I will show you, I will guide you to get out from that difficulty. Ini janji Allah. You have problem, Allah tahu, dia jadikan kita. Problem merupai ujian. Tapi Allah beritahu, saya akan tunjuk kamu jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Kita ingat dulu besar problem, bila Allah guide kita, oh, alhamdulillah, dah selesai. Kerana kita anggap berat, because we don't have the knowledge. Allah mudahkan, temukan kita dengan orang berilmu, orang ilmu cakap, oh, rupa-rupanya benda itu taklah susah sangat. Because of knowledge. The knowledge from Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And lastly, Allah janji, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allahu Akbar. You have financial problem, Allah janji, I am the Razzaq, I am the provider. Takkanlah kita tak percaya Allah itu provider. Tengok rezeki anak yang baru lahir. Bila anak itu nak dilahirkan, Allah dah sediakan rezekinya. Apa rezekinya? Ibunya sudah ada susu. Sudah sedia. Kalau tidak, Allah tak takdirkan dia hidup. Allah kata, kalau you ada kesempitan rezeki, saya akan bagi rezeki kepada kamu. I will provide for you. Daripada jalan yang you tak terfikir. This is the beauty. Tak terfikir, tak terbayang, tiba-tiba masuk rezeki ini. Tapi rezeki ini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat duit saja. Tak semesti duit. Kesihatan rezeki. Kawan yang baik rezeki.
Nanti kita ada kawan lama, tapi kawan lama saja tak boleh pakai. Good time dia dengan kita, bad time dia hilang. Okay. Tapi Allah hantar dia new friend yang kita baru kenal, tapi I'm so caring, loving, apa-apa. Don't worry, I'm there. I can help you. Allahu Akbar. Ada tak kita pengalaman ini? Ini Allah yang hantar orang yang baru kita kenal, tapi very helpful, caring and loving. Ini contohnya. Allah janji. Janji Allah tak pernah dia mungkir. Important thing, kita learn how to be thankful, grateful. Lastly, untuk anak-anak, sebelum saya buka soal jawab, kita ada keluarga, ada parent, is a nikmat. Ramai anak-anak sudah tak ada mak bapa. Wazun di Syria, Yaman. Here, our parents still healthy, give us everything we want. Satu nikmat kepada kita, jangan kita salah gunakan nikmat itu, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ingatkan umat, reda Allah datang dari reda orang tuanya. Reda Allah datang dari reda ibu kita, ayah kita. So when the parent is still alive, be dutiful to the parent. Itu nikmatnya. Kalau kita selalu berkhidmat, senangkan hati ibu bapa, Allah akan jadikan kita senang. Zaman Nabi pernah sahabat nak keluar untuk fisabilillah, nak keluar berjihad. Nabi tanya, ada orang tua di rumah? Ada. Siapa jaga? Tak ada siapa. Balik. Sebagaimana engkau tinggalkan mereka, mereka keluar air mata sedih. Nobody is there to take care of them. You must go back and make them smile again. Tentu mak bapak tengok anak balik, syukur ya ada orang jaga. Kita waktu kecil sampai besar, siapa jaga? Mak bapak kita jaga kita. Kita yang tua-tua pun kalau ada mak bapak yang masih sihat, dia masih jaga kita lagi. Kan? Dia masih jaga. Kalau mak bapak pergi ziarah anak, dia mesti bukan bawa body saja, dia bawa juga makanan. Kan? Yang digemari oleh kita. Dia tahu apa yang kita suka, dia bagi. Dia bawa ais krim lah, durian lah, coklat lah, macam-macam kek lah. Pasal mak bapak tak lupa anak. Tapi anak selalu lupa mak bapak. Kita dah besar, kita dah family. Kalau kita nak tengok ziarah mak bapak kita, kita hanya bawa badan dan anak kita dan isteri kita kan, suami kita tambah lagi. Ya, load dia. Empty handed semua datang, bawa badan saja. Suruh mak dah siap makan. Tapi mak memang jiwanya happy selalu. Tengok anak, menantu, cucu nak balik, tambah lagi happy. But be dutiful to your parents when they are still alive. Make them happy. Bagaimana nak make your parents happy? Children, senang tak? Senang tak? Senangkan. Tahu tak bagaimana? Tahu tak bagaimana? Nah, ini tip yang kita nak bagi. Ada macam-macam lagi kita nak bagi. Ya. Ialah, we have a youth camp coming up. On the 18th to 22nd of December, every year kita buat youth camp. It's good to send children supaya kita tanamkan nilai-nilai ini. Ya. Our camp is more outdoor. Jangan takutnya. Semua orang kata ini ibadat kemalam, tak boleh tidur malam-malam, kena tahajud lah, qiyamul lail lah. Ini tak ada, kita tak ada qiyamul lail, tidur sepanjang malam. Kita hanya nak you jaga semayang 5 waktu dengan baik, dengan betul, dan jaga akhlak kamu. Itu saja. Yeah, is a team building, leadership, nak jadi anak yang bersyukur. Satu tip yang saya nak tinggal untuk anak, very simple. If you do not know how to please your parent, you just have to ask them.
Paham anak-anak? Tanya, ayah-ayah suka saya buat apa? Tanya saja. Bukan. Ibu-ibu suka saya buat apa? Dan ibu kata, tolong bantu ibu di dapur. Buatlah. Bantu ibu di dapur. Senang saja. Bukan. Ah, tolong pergi kemas bilik. Kemas bilik you. Bukan susah. Bukan. Pergi kemas katil. Kemaslah katil sendiri. Ah, tolong kutip sampah. Kutip sampah. Susah kan? Tak susah. Tanya saja. Yang susah, tanya pun tidak. Mak bapak lah duk tanya anak sampai tua. Okay. Tak pernah kita tak tegur anak. Okay. Tanya lagi, anak suka makan apa? Tengok. Dulu kita mana mak bapak tanya anak suka makan apa? Kami siap makan. Tak mau makan, you lapar. Kita lah sekarang, oh, tanya lagi nak makan apa? Di mana nak makan? Oh, dahsyat sekarang anak-anak. Nikmat. Bersyukur. Dapat mak bapak yang begitu sayang kita, sayanglah mereka balik. Ya? Kita jangan buat dia naik darah tinggi, naik turun, naik turun. Kan? We are killer tau, kadang-kadang. Memang we are number one killer. Mak-mak dah siap semua nak panggil pun jadi problem. Punya jual mahal, dia ingat mak dia itu servant dia ke apa. Abdullah, ya mak, ya tak bergerak. Ini ya tak titik, tak kakinya. Itu yang buat darah naik itu. Please don't do that. Make them happy. Allah will make you happy. InsyaAllah. Itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini. We end our class with tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.